tampil glamor dengan barang bermerek di hadapan publik. Bisnis-bisnis berikut diketahui sebagai sumber kekayaan Ayu Ting Ting. Berikut ulasannya. Bisnis kuliner. Beberapa usaha kuliner yang Ayu miliki, salah satunya kue kekinian. Ayu juga memiliki bisnis makaroni pedas. Selain itu, ada juga bisnis minuman kekinian dan kue kering. Dari berbagai bisnis kuliner yang dimilikinya, Ayu berhasil menambah pundi-pundi rupiah. Tidak hanya itu, Ayu juga mencoba peruntungan memiliki kafe bernama The Halu Cafe yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Bisnis karaoke. Bergelut di dunia tarik suara, Ayu Ting Ting juga merambahnya sebagai bisnis dalam bentuk tempat karaoke. Mengusung brand Ayu Ting Ting Karaoke, bisnis ini telah merambah ke kota-kota besar di Indonesia. Brand kecantikan. Ayu Ting Ting juga meluncurkan produk perawatan rambut, yakni iTing. Produk ini menjangkau kelas menengah dengan harga cukup ekonomis. Satu sampul keluaran iTing dibanderol dengan harga sekitar Rp80.000. Fashion. Ayu Ting Ting memiliki brand clothing line A2T. Berbagai produk busana dijualnya, mulai dari kaos harian, celana, dan rok. Konsep brand Ayu ini simple dan nyaman namun tetap kekinian. Produknya juga menjadi pilihan favorit untuk dipakai sehari-hari.